Selamat ya buat kemenangannya, boleh cerita dulu soal pertandingan tadi. Alhamdulillah banget ini berjalan dengan lancar pertandingannya. Saya juga bisa main di Tora lagi ini. Terus kami juga nggak expect bisa menang. Sangat tulis banget dengan penampilan hari ini. Waktu tahu drawingnya berhadapan sama Fikri Bagas dengan status mereka juara All England itu menjadi beban atau pressure sendiri nggak? Enggak sih, kalau menurut saya malah saya mau tampil nanti tulus, dia kan habis juara All England ya, jadi kita mau menang mau kalah pun juga sih. Mau main yang mau nampilin di lapangan mau main yang bagus aja sih. Terus titik turning point-nya apa yang bisa bikin kalian comeback di dua game terakhir? Mungkin tadi kita di set kedua kita lebih fokus, lebih jaga konsisten mainnya. Soalnya set pertama kita udah leading, kita banyak lakuin kesalahan. Kedua kita lebih fokus, set ketiga kita tambah fokus lagi. Udah sama-sama capek, sama-sama jual beli pukulannya ada. Jadi alhamdulillah kita tadi bisa sampai di game. Soal main dengan penonton, dengan crowd yang besar hari ini gimana? Saya senang sih main di sini soalnya rame ya. Habis itu malah bikin kita tambah semangat aja sih di lapangan. Penontonnya seru-seru. Enggak malah jadi beban gitu ya, Kak? Enggak ada. Nothing tulus aja. Evaluasinya? Evaluasi buat besok mungkin kita akan recovery dulu, karena besok mungkin free kan, hari Kamis baru main lagi. Ya mudah-mudahan kami bisa menyampaikan yang terbaik lagi, sesuai dengan ekspektasi. Kak, ada ini sendiri gak sih, Kak? Kata kan julukannya Raja Tarkam gitu. Dan ibaratnya apa punya motivasi gitu, saya di luar jago, ditunjukin di sini. Enggak sih, emang kita sebenarnya tujuannya lebih ke masih pengen main internasional. Kalau yang main Tarkam ya kita juga buat ngelatih, buat latihan juga sih di sana gitu. Buat ngelatih mental juga. Kan maksudnya kalau Tarkam juga pertandingannya banyak yang gak resmi atau apa, tapi kan rutin gitu. Foto dulu guys, foto dulu.